This is the future. Maxus luncurkan SUV gahar dan lincah, Maxus Territory siap geser pasar Pajero dan Fortuner, cek spesifikasinya. Maxus, produsen mobil asal China telah meluncurkan konsep SUV yang ramping dan bergaya namun tetap mewah seperti Pajero dan Fortuner. Hadir sebagai pendatang baru, Maxus Territory menghadirkan desain dan fitur yang juga tersedia dari kompetitor. Mengusung konsep SUV yang garang dan atraktif, Territory Maxus akan menjadi musuh bebuyutan Pajero dan Fortuner. Mengapa? Hal ini dikarenakan perbedaan harga yang cukup mencolok. Nah, sebelum mengetahui harganya, yuk cek dulu spesifikasi mobil yang sudah terdaftar di Indonesia ini. Menurut saluran YouTube TNT Corner, penampilan Maxus teritorial, eksterior terlihat agresif dan tangguh. Hal ini dibuktikan dengan fasia depannya. Lampu utama menggunakan desain pipih dengan lampu yang dilengkapi dengan DRL yang tipis dengan menyudut di bawah bonetnya. Sehingga jika kelihatan dari depan benar-benar seperti Fortuner. Sekarang, sebagai fitur pengenal, logo Maxus ditempatkan di bagian depan kap mesin. Dan yang paling mencolok adalah grill besar berwarna hitam glossy yang dipadukan dengan hiasan oranye di bagian sampingnya. Tampak kuat dan kokoh, bumper Maxus Territory dilapisi cat abu-abu. Dari samping, Maxus Territory menyerupai Maxus D90, hanya saja sudah sedikit direfresh. This is the future. Bumper belakang terlihat kokoh dan garang. Interiornya sangat nyaman karena didesain menyerupai kokpit pesawat terbang. Untuk warna interior, ada 5 kombinasi warna sekaligus. Coklat muda, putih, pelindung logam, coklat tua dan hitam. Meskipun cetakannya berwarna-warni, mobil ini tidak terlihat berlebihan sama sekali. Di bagian tengah, Maxus Territory mendapat sedikit modifikasi dengan palm rest di tengah. Mobil ini menggunakan pemindai transmisi elektronik, dan konsol tengah juga dirancang dengan struktur 2 lapis. Sedangkan fitur-fitur lainnya sangat lengkap, apalagi menggunakan fitur-fitur mobil masa kini. Sedangkan untuk pilihan kursi, mobil ini didesain untuk penggunaan multi-seater. Ada 4, 5, hingga 7 kursi. Sedangkan untuk mesinnya, sebagai medium SUV yang membawa karakter atraktif, sebagai jantung pacunya. Mobil ini menggunakan mesin diesel 2000 cm3 twin turbo yang digabungkan. Ini akan sangat menarik, karena selain diesel, mobil ini juga sudah menggunakan konsep hybrid.
Di atas kertas mobil bisa menghasilkan tenaga kuda 218 HP. Dan torsinya 500 Nm. Untuk sistem penggeraknya sendiri, menggunakan sistem 4-wheel drive. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Mobil ini dibanderol mulai harga Rp185 juta hingga Rp300 juta. Jadi, mobil ini keren banget bukan? Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel. This is the future. Evolution. This is the future.